Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share berita-berita yang panas hanya di channel. Jolo bayar US$20 juta untuk bergambar dengan Obama. Ahli perniagaan dalam buruan Jolo dikatakan membayar penyanyi rap Pras Michael US$20 juta untuk bergambar dengan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama pada 2012. Menurut Bloomberg, Michael yang sedang dibicarakan kerana melobi haram memberitahu mahkamah bahawa dia diupah oleh Jolo sebagai pembantu selebriti yang mempunyai akses kepada majlis makan malam kutipan dana Obama di Washington DC. Michael berkata reputasi Jolo terlalu panas untuk mendapat jemputan, tetapi dia sanggup mencuba dengan bayaran. Saya pada dasarnya meminta US$1 juta untuk mula memikirkan bagaimana saya akan mendapatkan gambar ini, katanya kepada mahkamah ketika disoal peguamnya. Akhirnya Jolo membayar Michael US$20 juta dalam tempoh 9 bulan sebagai bayaran gambar dia diapit oleh Obama dan istrinya Michelle di hadapan pokok Christmas. Terdahulu pada Julai 2012, Michael terlibat dalam satu lagi kutipan derma untuk Obama di Miami, Florida, di mana penyertaan adalah US$40 juta sekepala tetapi tidak berjaya meyakinkan pasukan kempen Obama untuk menjemput Jolo. Sebaliknya, bapa Jolo, Larry Lau Hock Peng, duduk di sebelah Obama pada satu ketika semasa acara itu. Menjelang 2012, Jolo telah pun mendapat reputasi berparti dengan selebriti seperti Paris Hilton. Pada masa itu, 1MDB, sebuah syarikat milik Kementerian Kewangan di mana Jolo mempunyai pengaruh, baru saja mengumpulkan US$1.75 bilion melalui bon yang diatur oleh Bank Pelaburan Amerika Syarikat Goldman Sachs.